Selamat pagi. Pagi-pagi ini kita mau kembali lagi aktivitasnya promo lagi, promo radio-radio, saatnya radio-radio. Sekarang Kotak jadwalnya itu mau ke radio. Jadi ada tiga radio. Tiga radio. Empat ya? Huh? Oh my God. Dan juga kita akan jamming bareng sama Sanggar Anak Jalanan. Pasti bakalan seru banget karena kita akan bawain beberapa lagu bareng sama mereka. Ikutin terus kegiatannya Kotak ya di Pendengar Cerita Kotak. Biasanya kalau lagi kerja kayak gini, izin sama anak dulu kerja. Bunda kerja dulu ya. Mau foto iya. Bunda kerja dulu, salim nak. Salim. Nak so. Iya nanti Kara foto. Salim dulu. Foto. Iya, salim dulu. Ya, salim dulu. Oke, anak gue. Yuk, makasih banyak, oke? Tos dong, mau mudah. Assalamualaikum. Salam. Pintar. Sama satu lagi, kemarin kita tuh kan habis workshop lagu baru. Penasaran ya? Asik ini lagunya. Ngebeat sekarang asik banget. Asik ya banget lagunya. Dan lagu ini beatnya belum pernah kita bikin sebelumnya ya. Jadi kita itu bener-bener fresh lagunya. Kemarin tuh musiknya tuh seger banget. Kita sekarang workshop lagu baru lagi. Jaraknya kedekatan ya, tapi emang itulah industri musik zaman sekarang. Apa? Kameranya kedekatan. Enak yuk deh, makan sambil ngacang. Iya. Jadi emang sekarang tuh dituntut untuk terus berkarya. Iya. Ya, gitulah. Iya. Mari kita ngeset. Seru tambah larang kok katanya. Jatuh. Sekarang kan kita mau ke radio nih, jadi dari kemarin kita udah jalanin ke beberapa radio. Sekarang ketiga radio, ada Bahana apa lagi sih Kur? Bahana, Prambors, terus ya pokoknya ada tiga radio lah. Sekarang kan era digital ya, di mana orang-orang juga sudah bisa menjadi MD di satu konten, di satu aplikasi, platform-platform yang memang bisa bikin playlist sendiri gitu. Kenapa? Enggak! Aduh, hati-hati pelan-pelan. Kita mau ngapain? Masa mobil artis disuruh parkir sana? Undang-undang naik Avanza, giliran anak-anak naik angkot suruh parkir sana. Kok mau branding? Platform itu, dan jadi memudahkan orang untuk mendengar semua lagu dan dia bisa menjadi music director di playlistnya mereka masing-masing. Kalau menurut kita, kalau misalkan Kotak sendiri kan lahir di ajangnya, bukan di ajang, di saat radio dan TV itu sedang gencar-gencarnya, maksudnya belum ada digital platform gitu. Kalau menurut kalian nih, gue balikin deh. Radio itu masih penting gak sih sekarang? Terus kalian masih suka dengerin radio gak sih? Terima kasih banyak. Aku ngerasain Bahana. Sekarang lanjut radio kedua. Apa ya? Prambors. Delta Mang kan
Prambors Otoy. Iya. FM. Ya enggak ada Prambors saudara-saudara. Kalau saya enggak enak cuma di Delta FM. Gimana lebarannya sobat Delta yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Manado, Surabaya dan juga Jogja. Yang dari Jakarta masih di kampung masing-masing, mudah lagi dengerin ya. Karena selama seminggu ini seperti yang udah didengar kemarin-kemarin sobat Delta, gua enggak jalan sendiri. Banyak tamunya, walaupun tamunya enggak bawa makanan enggak apa-apa sih. Yang penting pulangnya ngamplop sobat Delta. Hari ini kita punya kotak. Yeah. Yeah. Kalau ngomongin kotak kayaknya apa lagi yang ceritanya ya enggak bingung juga sih sebenarnya. Karena semua orang kayak juga tahu kotak. Iya enggak sih? Benar ada Cua, ada Santri sobat Delta dan juga ada Cela. Iya. Yeah. Instagram lo keren. Cela? Nada. Kenapa sih begitu seperti itu? Nah sobat Delta, kotak akan temenin gue siaran seperti biasa sampai 6 jam ke depan. Kita akan ngomongin banyak hal, ngomongin soal eksistensi kotak selama bertahun-tahun ini yang dibukti lewat single baru mereka ya. Iya. Masih ada. Hidup sekali, mati sekali, celaka bila ku hidup tanpamu. Pindah radio bu? Pindah radio. Samping. Jauh banget ya. Aku udah haus banget hari ini. Radio di mana tujuk? Tadi kita nggak bisa di sana? Nih, di sini kan ya. Pindah radio. Itu. Astaga. Pindah radionya jauh banget. Sumpah jauh capek banget. Capek banget. Panas, haus. Sumpah. Jauh banget bu, tetanggaan. Halo. Sekarang kita lagi main ke sini. Pindah radio. Kita lagi main di Female Radio. So, this is Katak Band live from the studio of Female High Noon. Masih ada. Hidup sekali harus berarti. Jelah kau bila jalani tanpamu. Jalani tanpamu. Ya selesai sudah deretan promo radio-radio, ada 3 radio tadi udah. Yang pertama adalah Bahana, Delta, dan Female. Udah selesai semuanya, sekarang kita mau ke kantor karena ada Meeting besar-besaran bersama marketing buat masih ada. Dan terus sama kita akan jamming sambil buka bersama bareng sama Sanggar Anak Akar. Kita sudah sampai di Warner, di kantor kita. Sanggar anak kantor itu adalah sanggar anak-anak jalanan, koordinir sendiri secara apa sebutannya berarti mas pemir? Ya itu kita tanya mas lebih aja. Itu gimana sih terbentuknya atau ini yayasan ini atau kegiatan itu ngapain aja setiap hari kayak gitu loh mbak? Mungkin bisa diceritain? Selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih buat Kotak dan Warner Music sudah mengundang kami di sini, sudah mau membuka pintu untuk berteman bersama kami. Saya mewakili teman-teman Sanggar Akar. Jadi Sanggar Anak Akar itu adalah sebuah organisasi non-profit yang memang bergerak di bidang pendidikan untuk anak gitu. Jadi anak-anaknya itu latar belakangnya sangat beragam. Jadi ada yang dulunya di jalan, ada yang memang korban penggusuran, atau memang ada anak-anak kaum urban gitu. Jadi intinya anak-anak yang terpinggirkan lah haknya di situ kita ngomong. Masih ingin kamu, ingin menebusmu, pernah ku melupakan cintamu. Beri aku cara untuk membuktikan masih ada. Terima kasih. Kau bilang
kamu.